Katanya nih sapi di dalam tol. Itu tadi yang bawa sapi tuh truknya ke... Truk pengangkut hewan ternak terbalik di gate tol Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis, 16 Maret 2023, malam. Dua ekor sapi yang berada dalam truk tersebut lepas hingga berkeliaran di jalan tol. Dua ekor sapi yang berkeliaran merupakan bagian dari 7 ekor sapi yang lepas dengan total 13 ekor yang diangkut sebuah truk yang mengalami kecelakaan tunggal. Peristiwa itu memicu kepadatan lalu lintas di tol dalam kota Simpang Pluit arah Jelambar. Selain itu, kepadatan juga terjadi dari arah Penjaringan mulai dari kilometer 28 hingga Cengkareng kilometer 31. Sejumlah petugas telah berada di lokasi melakukan penanganan truk terbalik itu. Dalam video yang dilihat, truk tersebut terbalik saat memasuki gigaton Cengkareng 2 gardu sebelah kiri. Dua ekor sapi kabur dan berkeliaran di jalan tol tersebut. Sapi yang terlepas kini sudah dapat diamankan di daerah Taman Niaga Soewarna dan akan dibawa pemiliknya ke rumah pemotongan hewan. Tanya nih sapi di dalam tol. Itu tadi yang bawa sapi tuh truknya kebalik itu tadi di gerbang tol. Ini sapinya pada lepas kemana-mana ini. Weh, ini gawat nih. Ini sapi bisa masuk bandara nih. Buset, weh, ada penanggut ngebut sebelah kanan. Sapi bebas. Sapi masuk tol. Buset. Ini malah ambil jalur kanan lagi. Duh. Itu tol ditabrak truk. Kuding terset. Tinggal berapa sapi meninggal. Kayaknya nih sapi di dalam tol. Itu tadi yang bawa sapi tuh truknya kebalik itu tadi di gerbang tol. Ini sapinya pada lepas kemana-mana ini. Weh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!